Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana memberi kejutan berupa kue ulang tahun kepada keluarga besar Kodim 0715 Kendal. Kejutan kue ulang tahun diberikan di lokasi TMMD Reguler 109 di Desa Sendang Kulon, Kangkung, Kendal. Di hari ulang tahun yang ke-75 TNI, Polres Kendal memberikan kejutan kepada keluarga besar Kodim 0715 Kendal. Pemberian kejutan berupa kue ulang tahun ini diserahkan langsung oleh Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana kepada Dandim 0715 Kendal, Letkol Infantri Iman Widiarto, di lokasi TMMD Reguler ke-109 di Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung. Dandim 0715 Kendal mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Kendal. Ia merasa sangat terkejut dengan surprise yang diberikan oleh Polres Kendal. Letkol Infantri Iman pun berharap sinergitas TNI Polri terus meningkat. Harapan kami tentang sinergitas TNI, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kemudian mempertahankan persatuan, kesatuan bangsa itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh TNI sendiri, tapi harus bersinergi dengan seluruh komponen yang ada dalam bangsa ini, termasuk diantaranya rekan-rekan dari Polri, masyarakat, pemerintah daerah, semuanya kita harus bersinergi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres dan Dandim juga berpesan pada masyarakat agar di tengah pandemi COVID-19 tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 seperti menjaga jarak, membiasakan cuci tangan, dan menggunakan masker sekalipun sambil bekerja. Hal itu dilakukan demi keselamatan bersama. Dari Kendal, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Dan Bapak Kapolres, kemudian...